Jadi apa benda yang boleh menguatkan ingatan, apa benda yang boleh menyebabkan ingatan kita kurang, benda apa yang jangan buat ketika belajar, benda apa yang jangan tengok. Tuan-tuan akan tengok ni, jangan tengok orang kena sulah, ini mengurangkan ingatan. Kan dulu ada orang duk jual kan di pasar malam CD tu, CD orang kena bunuh. Pernah tengok tak? Pernah tengok tak CD tu? Saya tak pernah tengok tu. Takut nak tengok. Tak gambar orang kena sulah, letak atas kayu, turun slow-slow. Gila tengok. Tuan-tuan, orang yang banyak tengok yang macam tu, dia akan terganggu ingatan dia. Dia akan terganggu. Dan sungguh. Tuan-tuan akan selesa terbayang benda tu. Sebab tu saya tak paling tak suka orang tu sebar video dalam Facebook orang accident. Itu paling kita tak suka. Lepas tu dia bertulis pula kat atas, yang hati lembut jangan tengok. Bukan hati lembut, tak lembut ingat kita pondan ke apa? Masalah tak patut tengok. Bayangkan tuan-tuan, yang ada tengok tu keluarga dia. Yang tahu ni dulu abang dia yang accident tu, mak dia tengok, sebar video orang. Tak payah sebar. Pelik orang zaman lah ni, dia ada benda tu, dia nak guna sungguh semua benda. Bagi kepada pihak yang berwajib juga lah, untuk mereka tengok siapa salah, siapa tak salah, apa semua tu, untuk mereka nak hukum. Ni kita tak boleh sebar dalam Facebook apa-apa kan. Itu betul akan mengurangkan ingatan, jangan tengok. Lepas tu apa benda yang kalau kita makan akan menambahkan ingatan kita, buah apa yang kita jangan makan. Kalau buah ni makan banyak-banyak, jadi ingatan kita tak pandai elok, sebab penting dalam bab ni. Dia akan cerita pada bahasa yang ke-12. So nak abang kata apa, penuntut ilmu pun kena jaga bab pemakanan. Makanan kena jaga sungguh-sungguh, disebutkan nanti. Pengertian, tapi kalau dia mempelajari ilmu bintang sekadar untuk mengetahui arah kiblat dan waktu solat, yang demikian adalah harus. Itu boleh, tidak masalah. Mempelajari ilmu perubatan adalah harus. Ada orang tahu ilmu bintang, tuan-tuan boleh tahu di mana ikan banyak. Ustaz Hanafiah di Johor, pakar ilmu falak. Kalau orang nak pergi mengait ikan, orang pergi tanya dia dulu. Hari ni nak mengait ikan kat mana, Ustaz? Dia kata pergi kat tempat sekian-sekian. Weh, dia boleh tahu, tuan-tuan. Adakah dia tahu ilmu ghaib? Tak. Dengan tajribah, dengan pengalaman dia. Melihat kalau awan ni duduk dekat, kalau ada malam bulan mengambang, dia kata awan akan dekat dengan permukaan laut. Hak dekat awan buka, nampak kalau kita duduk tengah laut, nampak ada kawasan tu gelap sikit. Kawasan awan gelap. Bawah tu ikan banyak, kata dia. Piduk kat situ, mengai. Warna. Nak tengok teik kelawak. Dia pun nak ambil teik kelawak tu, duduk di atas teik kelawak. Teik kelawak dalam gua. Nak ambil waktu bila? Hak teik kelawak. Kelawak berak paling banyak waktu bila. Dia ambil waktu tu. Dia ada waktu-waktu dia. Ini ilmu falak, tuan-tuan. Hebat. Ilmu falak.